Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Lea Aliaca. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk menginstal atau mendaftar di aplikasi My Pertamina ya, untuk beli BBM subsidi di SPBU. PT Pertamina Persero mulai memberlakukan mekanisme pembayaran BBM Pertalite dan Solar menggunakan My Pertamina pada Jumat 1 Juli 2022. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin Pertalite dan Solar dikonsumsi bagi masyarakat yang benar-benar masuk kategori penerima BBM subsidi. Sekarang ini Pertalite telah berstatus BBM penugasan sama seperti Solar. Jika kamu berdomisili atau sering bepergian ke wilayah uji coba tahap 1, disarankan mempelajari cara daftar My Pertamina untuk membeli Pertalite dan Solar di SPBU. Adapun uji coba tahap 1 dilaksanakan di wilayah-wilayah seperti Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi. Pengendara lebih dulu mendaftarkan identitas dan kendaraannya melalui aplikasi My Pertamina atau pendaftaran lewat situs web resmi subsidi4.mypertamina.id. Adapun syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar My Pertamina, yaitu jangan lupa untuk menyiapkan beberapa dokumen sebelum melakukan pendaftaran My Pertamina buat beli Pertalite di SPBU. Adapun dokumen yang perlu disyaratkan yaitu KTP, surat tanda nomor kendaraan atau STNK, foto kendaraan, dokumen pendukung lainnya. Oke, cara pendaftaran My Pertamina di HP yaitu pertama-tama kita harus mengunduh atau menginstal aplikasi My Pertamina di Google Play Store atau App Store. Lalu daftarkan diri dengan memasukkan nama lengkap, nomor telepon, dan PIN sebanyak 6 digit. Kemudian masukkan kode OTP yang diterima melalui SMS untuk aktivasi akun My Pertamina. Jika sudah berhasil, login dengan masukkan nomor telepon dan PIN tersebut. Kemudian aktifkan link aja untuk melakukan pembayaran secara cashless atau non tunai ya. Bagaimana cara menginstal dan mengunduh dan mendaftar My Pertamina? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Mari kita mulai caranya. Oke, pertama-tama kita masuk. Oke, untuk mengunduhnya kita masuk di Google Play Store atau di Play Store atau di tempat download aplikasi ya. Lalu itu kita klik, kemudian di atas di kolom pencarian ini ya, kita ketikkan My Pertamina ya. Kita ketikkan saja My Pertamina. Setelah itu kita klik bila sudah keluar atau muncul. Kemudian di sini kita klik yang install ini ya. Ini yang kolomnya berwarna hijau. Setelah itu kita menunggu beberapa saat supaya penginstalan selesai ya. Ini tergantung kestabilan dari jaringan internet kita. Oke, ini masih menunggu ya. Masih menginstal. Ini sudah mulai penuh lingkaran hijaunya itu, masih 8% lagi atau berapa ini sudah terinstal ya. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Ini masih muter-muter, kita tunggu saja. Ini masih muter-muter ya,
Ini tunggu ya. Ini sudah mulai membuka, otomatis membuka ya. Di sini ada keterangan memeriksa, kita tunggu dulu. Ini memeriksa aplikasi aman atau tidak. Ya, ini sudah aman. Kita klik buka. Ya, setelah itu kita akan diarahkan di laman atau aplikasi Pertamina tersebut. Setelah itu di sini ada cek pemakaian BBM Anda. Kita bisa lewati atau lanjutkan terus. Kita klik mulai. Setelah itu kita di sini klik gunakan yang paling atas tadi ya. Setelah itu kita harus masukkan nomor HP. Kemudian PIN ya. PIN ini bisa seperti sandi atau password ya. Ini sesuka kita, yang penting 6 digit. Oke, setelah itu kita registrasi ya. Bagi yang sudah registrasi tinggal klik masuk, bagi yang belum mau mendaftar kita harus registrasi seperti mendaftar mengisi formulir. Ya, pertama-tama kita masukkan nama lengkap sesuai KTP ya. Kemudian nomor HP. Setelah itu tanggal lahir, di sini kita harus mencocokkan tanggal lahir kita. Tanggal, bulan, tahun lahir kita ya. Kita di sini tinggal menggeser-geser disesuaikan dengan tanggal, bulan, tahun lahir kita. Selesai, kita klik OK. Setelah itu di sini kita masukkan PIN lagi ya. Ini PIN yang pertama kita buat tadi. Oke, kita masukkan PIN. Setelah itu kita klik, kemudian kita klik kirim dengan SMS metode verifikasi OTP ya. Ini sudah ada SMS yang masuk. Kita harus masukkan nomor berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit ya. Nomor HP yang dikirim lewat SMS kita harus masukkan persis sesuai yang ada di kiriman verifikasi SMS. Setelah semua selesai, kita harus. Nah, ini di sini selamat datang ya. Di sini kita harus memverifikasi lagi nomor HP, kemudian PIN lagi. Itu klik ingat saya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita sudah mulai masuk di dashboard pertama. Oke, selanjutnya kita harus menautkan atau menyambungkan untuk pembayaran ya. Ini ada link aja ya, ini cuma ada satu aplikasi pembayaran online ya. Ini hanya ada link saja, kita harus mendownload atau menginstall link aja, aplikasi link aja. Bagi yang belum mendownload, saya akan memberikan tutorialnya, videonya saya taruh di kolom atas, pojok atas ya, kanan atas itu di kolom di video rekomendasi saya akan memberikan tutorialnya. Kemudian kita di sini, apakah Anda sudah memiliki akun link aja? Jika sudah kita klik sudah, kalau belum kita klik belum ya. Bagi yang belum bisa melihat video tutorial saya ya. Sesudah ini nanti saya akan buat video tutorial untuk membuat akun link aja. Setelah itu kita klik sudah, kemudian di sini aktivasi link aja. Di sini kita harus menautkan kembali. Kita tunggu sebentar nih, baru proses ini tergantung kestabilan dari internet kita. Oke, di sini kita harus masuk ya. Di sini kita harus memasukkan nomor HP. Oh, kita harus memasukkan nomor PIN ya. PIN yang ada di link aja. PIN-nya berapa? Ya, kita harus menautkan. Setelah itu kita klik simpan. Ini sudah tertaut ya, karena nomor HP-nya tadi sudah otomatis karena sama ya. Daftar link dan link aja dan My Pertamina nanti, karena saya tadi nomor HP-nya sama, jadi tinggal memasukkan PIN. Oke, setelah seperti ini
Anda akan meng Kita buka verifikasi nomor yang dikirim di SMS ya. Ini dikirim nomor verifikasi di SMS, kita tautkan atau kita masukkan lagi di untuk verifikasi ya. Ini agak bolak-balik lah tapi gampang ya. Kita harus menautkan nomor tersebut yang dikirim lewat SMS. Oke. Jangan sampai salah ya, kalau salah nanti bisa mengulangi terus. Oke, ini sudah selesai ya. Kita klik selamat transaksi kamu, atau berarti kita sudah menautkan apa itu My Pertamina dengan link aja sudah selesai ya. Ya, cukup sekian. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan ini tandanya sudah tertaut link aja ya. Nanti cara pembayarannya bisa melalui online, melalui akun link aja. Ya, cukup sekian. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.